Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Niam Chomsky. Setelah kemarin kita membahas mengenai pajak STNK mobil Toyota Avanza yang tipe E standar atau non ABS transmisi manual. Nah, di video kali ini kita akan bahas untuk yang transmisi otomatis NIK tahun 2021. Kira-kira berapakah nominal pajak STNK tahunannya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar pajak STNK kendaraan bermotor. Bagi Anda yang membutuhkan jawaban cepat, untuk pajak STNK mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe automatic standar atau non-ABS tahun 2021 ini, nominalnya sebesar Rp2.663.000. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, pajak STNK untuk mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe standar non ABS automatic NIK tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp3.083.000. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta, pajak STNK tahunan untuk mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe standar automatic NIK tahun 2021 ini nominalnya sebesar Rp3.503.000. Mungkin di sini masih ada yang penasaran, kenapa pajak STNK tahunan untuk mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe standar atau non ABS automatic NIK tahun 2021 ini untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah DKI Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya? Nah, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama. Berikut ini adalah penjelasannya. Untuk menghitung pajak STNK tahunan, rumusnya adalah nilai NJKB dikali dengan bobot koefisien, kemudian dikali dengan persentase pajak kepemilikan mobil pertama, lalu ditambah dengan biaya SWDK LLC atau biaya jasa raharja. Untuk mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe standar non ABS automatic tahun 2021 ini, nilai NJKB-nya sebesar Rp160.000.000. Kemudian untuk bobot koefisien, berhubung mobil Toyota Avanza ini termasuk kategori mobil minibus, maka untuk nilai NJKB-nya sebesar 1,050. Kalau untuk nilai NJKB dan juga bobot koefisien ini kurang lebih sama semua di setiap daerah karena sudah diatur oleh pihak kementerian, khususnya melalui peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk perbedaannya ada di nilai persentase pajak kepemilikan mobil pertama, karena ini merupakan kewenangan masing-masing daerah. Untuk wilayah umum, biasanya persentase pajak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1,5%, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta nominalnya sebesar 2%, dan untuk wilayah Jawa Barat, pajak STNK nilai persentase kepemilikan mobil pertamanya ini sebesar 1,75%. Perbedaan inilah yang menyebabkan kenapa pajak STNK di kedua wilayah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dan terakhir, untuk biaya SWDK LLC atau biaya jasa raharja, kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah, untuk nominalnya sebesar Rp143.000. Nah, kurang lebih itulah detail penjelasan mengenai pajak STNK tahunan untuk mobil Toyota Avanza mesin 1300cc yang tipe E non-ABS Matic tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Avanza. Nah, untuk selanjutnya, Anda ingin dibuatkan video mengenai pajak STNK untuk mobil apa? Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Avanza semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Tumbas Mobil yang akan berikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga diskon mobil dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.